Halo sahabat, assalamualaikum ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi di channel Long Bro Nasi. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Ditunggu. Ini desa Morumai, Pak. Yuk kita ikutin. Ini menuju pulang ke tempat semula. Tempat awal kita tinggal. Seberang. Panas. Berarti enggak ini ya panas. Udah diangkat itu. Udah mantap sudah ini. Ya, tarik. Ini adalah teman-teman kita yang baru pulang surat Jumat. Penumpang-penumpang habis sholat Jumat. Jumat barokah. Wow. Ini maksudnya apa? Ah. Oh, gitu. Emang boleh lah. Oh, gitu ya. Salah kau anak muda. Ya, siap. Ini perjalanan menuju ke Muara Lematang. Ini berada di daerah Palembang. Malam-malam dia datangin aku. Nih, coba lihat. Di depan sungai, di belakang sungai, samping kiri sangat, samping kiri kanan sungai. Di depan sana ada perusahaan, ada PT. Wow. Ini di depan itu perahu yang kita tumpangi, sambatnya mirip-mirip sedikit. Jalan menuju tujuan yang kita tinggalkan tadi. Di depan kita ada longboat yang hampir mendahului kita. Ayo, mantap sekali. Itu muatnya cuma 2 orang dan kita banyak sekali. Mari kita lihat. Banyak kan? Nah. Ini. Nah. Oh, banyak. Dan tujuannya sama dengan saya. Kita teruskan video tadi. Di belakang banyak teman-teman saya. Nah itu Pak Fadlun itu kami baca. Wow, keren. Sebentar lagi kita bersandar di depan tempat penurunan.
masih edisi perjalanan Jumat Barokah. Warga Rohingya. Nah, ya, ini bentar lagi kita sampai ke tempat tujuan. Ini apa? Rohingya lagi main film. Rohingya lagi main film katanya. Bikin apa ekspedisi ya? Ekspedisi Rohingya lah ya. Iya. Itulah. Ah, jangan lupa nanti nantikan ya. Apa kalau di channel Long Bro Nasi. Long Bro Nasi. Uyghur. Oke. Nih, hampir nyampe. Hai, Cak Doni. Ikut baik Cak Doni nih. Ini baru nyampe ke tempat tujuan. Ini kan naik darat-darat dari laut. Halo. 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 Oke. Ayo. Kita ikut naik. Tunggu antrian. Ini namanya Kampung Suwarna Dwipa. Di mana tempat saya tinggal ada di sini. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, itulah sebuah tontonan yang mungkin kurang menarik. Tapi ya insya Allah lah, bikin penasaran, ya kan? Kita nantikan yuk video-video selanjutnya. Yang subscribe, terima kasih banyak. Semoga hidup bahagia.